dieling-eling ya, Was Al-Qarni niku demi bekti teng ibuke nganti ra sempat sowan Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi jek sugeng. Tapi Kanjeng Nabi malah ngomentari utawa dawuhno nak Was Al-Qarni niku api-api etia. Padahal ora sowan beliau. Tapi nglakoni perintah beliau rupane wa bil walidaini niku esa. Ini pelajaran bagi kita-kita orang modern. Kadang sing penting ku seneng kiai ku sing penting golek rai ngarepe kiai. Jadi perintah rapati dilakoni tapi memen sowan. Manut masuk kiai rasane disowani yo gara-gara ngene ku. Kadang sowan kiai golek rai tok. Perintah kiai film karakter filosofi kiai ini ra dilakoni tapi semangat ya menopo? Sowan. Ini pelajaran Was Al-Qarni. Dia ini rasowan Nabi tapi filosofi ajaran Nabi Burul Wali dan dilakoni. Paham ya? Tibang sowan Kanjeng Nabi tapi malah ora birul. Ini pelajaran bagi kita. Jadi sementara urutan pertama yang ngelakoni perintah api kiai, ora kok sowan kiai, sowan nomor loro telu saja. Nah sebetulnya di formulir wali itu jauh ada pendaftaran itu wali kan ada aktop, anjab. Ada wali paling gampang wali atfal. Malah ini gue mana ke waya anjab, waya aktop, waya atas, waya atfal. Atfal itu wali apa? Kecil. Atfal itu jamaknya apa? Tiflun. Kecil artinya kok cacilik dolan mulai mangan, berdolan mulai mangan. Pokoke donya ora dipikir, kok ora ono sing mikir. Kok cacilik dolan terus mulai sore mangan, dolan jajan mangan. Wis pokoke donya ora usah dipikir, wis ono sing ngatur iku santai. Iku jenenge wali napa? Tapi kok daftar iku malah ora masuk. Wong cacilik kok seneng rondo. Dadi ya gak mungkin juga, mergo daftare wali atfal. Pokoknya ya aneh. Caci lewu raduin apa? Jawat raduin nafsu. Terus kaya wali apa? Aktor itu patok ibu mi abad kan. Anjab ulama, wali cerdas itu wali ulama. Atfal oleh saya naik dewe tapi syaratnya mau. Orang oleh seneng apa? Jadi macam-macam. Lawas Al-Qarni kelasnya pun wali kutub. Patok ibu mi karena tadi dia itu saking takutnya bisa, tapi itu punya efek beliau tidak bisa jumatan karena nggak punya pakaian yang pantas, makanya nggak bisa ditiru secara syariat. Saya ulang lagi, beliau dalam konteks tertentu itu tidak bisa ditiru secara nopo. Tapi itu biasa dalam khazanah ilmu kewalian itu ada perilaku tertentu yang harus diakui benar, tapi secara konteks syariat nggak bisa di. Nah, itu yang digambarkan Nabi Musa dan Nabi nopo Khidir. Nabi Khidir itu ada orang yang potensi kafir besarnya cilik dipateni timbang gede kafir atau mati mulai cilik. Tapi pertanyaan secara syariat Nabi Khidir kan ngerti catatannya nandene calon mati kafir. Lha piye apa roh catatannya ada? Kan enggak mungkin kita ikut itu. Mulanya dari Habib Salim Asatiri ketika ngarang kitab tafsir sekarang kan baru beredar kitab beliau mengatakan Nabi Musa itu lebih afdol timbang Nabi Khidir. Karena Nabi Musa tukang protes, cara orang protes dia ini orang pati Nabi sing afdol. Kenapa? Normalnya setiap Nabi syariat kalau ada kemungkaran saat itu juga harus protes. Li'anna gulayas biru ala mungkarin ro'ahu. Saya ulang lagi, li'anna gulayas biru ala mungkarin ro'ahu. Makanya ini kan problem kita ya. Ini kerungan otonan ya, awas kena keliru. Kalau balik ini ya. Tradisi santri di Indonesia atau penggemar wali di Indonesia, wali itu kan punya tempat khusus, bahkan diyakini di atas ulama. Padahal dulu tradisinya ulama itu diyakini di atas wali. Sampai Imam Syafi'i ngendikan, nah ulama isra wali, ning dunia orang wali. Masyhur dia ngendikan, nah ulama mesti wali, nah wali dah mesti ulama. Wali itu modal sabar jadi wali, nah ulama kan kudu ngalim, ruwet kan apa? Ruwet, ada apal alfiyah, apal waswa'i ruwet. Wali ke sabar ngalor ngidul untuk jajam nak tepak ono sing yakin ke wali nak ora tepak darane wong edan kan pilihane mung loro tok. Nah niki niki rumah ono tenan ya. Andekan para ini kata beliau, andekan para pembaca tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa kok dia orang faqih dan dia pakai konstitusi konon faqih maka akan mengidolakan Nabi Musa. Yaitu adamu sobri li annahu la yasbiru an mungkarin roha. Kalau balik ini malah, misalnya kita ngaji fakih hukumnya roh barang mungkar piye, siji ngingkari fal yuhayiruhu biyadi fa ilam yastati fa bilisani fa ilam yastati
Fabi Kolbi, wadali kata Fuliman. Pertama roh, barang mungkar reaksi kita satu harus ingkar. Kalau punya otoritas bisa bikin perda perbu, bikin perda perbu anti maksiat. Kalau tidak bisa ngandani. Kalau tidak bisa kamu ingkar bin. Artinya kalau ada mungkar wajib kamu mereaksi dengan cara menentang. Pokoknya mereaksi lah. Dengan Nabi Khidir coro dohir mungkar dan Nabi Musa langsung mereaksi, maka Nabi Musa poinnya baik karena dia mereaksi barang. Tapi ngomong maco kita kurang ngono carane maco ngidolakno wali sik dadi Nabi Musa piye terus kandhane kon sabar kok gak sabar goblokmu iki lho wong maksiat kok di sabar paham gak sih paham kan lagi paham Rufin mulai dhisik wis tau keliru mesti dene paham lha ya wong roh maksiat kok di apike ya ora sabar. Mulanya justru itu Nabi Musa punya kelas yang baik. Li'annahu layasbiru amungkarin. Ro'au dia tidak sabar melihat mungkar yang dia lihat. Maka dia langsung pro. Justru itu namanya baik. Skornya baik. Karena tidak menyabari kemungkaran yang bisa dilihat. Mulanya wakil kalau menjanji dengan insya Allah. Mulanya najik urib. Kalau mulan tafsir tak selingi fakih. Mergo fakih itu ngitungnya eksak kan. Eksak itu ya eksak, eksak itu detik per menit. Misalnya ngerti ini Rukunok ini, awas gak salah, ngerokok. Zaid teko ini Rukin, Pak Zaid itu kafir. Zaid itu kafir, teko ini Rukin. Pak Kiai Rukin kulo berdi Islam. Terus Rukin mendingin, dia benar Rukin, kulo suka itu. Kulo damel itu, Rukin gak itu misalnya 10 menit. Ya bintang? 10 menit. Tanya kuita binara baru ditalkin syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu kalau menurut fikih yang ekstrim Rukin itu jadi murtad. Rukin sing goblok itu jadi murtad. Kenapa? Karena dia membiarkan kekafiran berjalan 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Berarti dia ikut bertanggung jawab terhadap perpanjangan kekafiran 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga, enggak saat itu juga. Coba bayangkan misalnya pas Rukin gawe kopi terus wong iku mati. Mati ini jenis kafir tak Islam? Kafir. Sing salah sapa? Rukin. Oh, oleh beri salah Rukin batur. Iku wong kasut to ini. Sampai cari di bab murtad, termasuk murtad adalah orang yang mau masuk Islam, kemudian si kiainya menyuruh mandi dulu atau ngopi dulu. Karena membiarkan kekafiran ada yang bisa dihilangkan saat itu juga. Ini sing fikih ekstrim, saya ulang lagi yang ekstrim. Iwa ibaratnya ten. Padahal kamu kadang niatnya apik nunggu kondisi ideal. Es pantas pasti tamu disuguhi sih. Mereka nak dicontoh, mereka mesti kayak kita goblok. Misalnya niatan. Ono kecelakaan di dalam. Misalnya Rufin, misalnya katoan cekak, serokokan ngalor gitu di ratan. Baru itu ono wong kecelakaan, kecemplung kali atau kecelakaan di ratan. Terus kita bareng buat dulu, tak kelambinan sih. Kenapa? Kalau kecelakaan kejat-kejat, jadi kena tak kelambinan sih. Toto-toto sih, nganggu kelambi. Atau orang kelintir, Rufin, toto-toto sih. Ya sedang mati. Jika dalam kecelakaan fisik saja kita harus langsung tanpa memperdulikan kondisi ideal. Terus saja, Rufin katakan cekak, nulung uang kan gak ideal, mungkin gak sopan. Tapi kalau dalam keadaan dorot, terus sama wajib langsung mau ngenteni kelambinan sih. Langsung. Karena emergensi. Apalagi ini dosa kafir yang kalau berlangsung bisa neraka selawase. Faham ya? Faham juga maksud. Sebab itu dalam aturan fikih yang ekstrim, sekali ada orang minta masuk Islam, kamu saat itu juga berdiri warai atau wis lungguh rasa kadare, pun Pak kula warai, baru warai lagi gek note, baru warai lagi kepon adus. Pokoknya harus saat itu juga. Makanya kalau suwon kangkang sing ngaji kula teng mriki nek ana wong kafir masuk Islam masuk ketemu ning Malioboro ya sehatet ning Malioboro. Paham nggih? Ketemu ning Sarkem ya sehatet ning Sarkem saat itu juga. Nggih? Saat itu soal kok ana prosesi nanti di masjid disaksikan orang banyak itu prosesinya, tapi penghilangan kafir harus saat itu juga. Kadang-kadang wong salah paham nyongkone proses sehatete ngenteni ning masjid tak desit itu keliru kan itu mau prosesi. Kabeh ulama sepakat pengislamannya harus saat itu juga. Paham ya, soal nanti ada prosesi ingin disaksikan orang banyak nggih monggo itu enggak masalah, tapi harus saat itu juga. Begitu juga menyangkut kawin kumpul kebo, ya harus saat itu juga.
misalnya wonten tiang biasa kujian ngalor gitu, biasa kumpul kebo terus kepengin tobat. Jam loro teko ning Ruhin, sak waline teko Pak Ruhin, kula kepengin anak kula jenengan kawekno ngeten-ngeten. Ruhin kudu jawab nggih sak niki. Mboten kula dereng siap-siap, dereng gadah duit seminggu malih mboten kedah sak niki. Karena kalau enggak dikawekno saiki kok bengi kumpul di kumpul kebo. Bengine kelon iki kumpul kebo. Kowe cek tanggung jawab wong kowe iso ngilangno kumpul kebo iku lewat menekakan saat itu. Nah soal dia nentang, kalau kita nanti ngalami, tapi ini jarang siap Gus, kalau ngundang dulur-dulur seminggu malih, itu urusannya jenengan, pokoknya kawin saiki, itu urusan proses sih kok. Gimana? Nurut Gus, ya aku dulu karena tadi, saiki misalnya jam lalu itu mbok kawin nong, kok bengi kelam, nikah kan? Nikah sohih kan? Halal. Tapi nak saya kira mbok kawin nong seminggu kas, kan biasa kelon-kelon meneh. Berarti seminggu gue melok bertanggung jawab. Parah kan loro to genera melok kelon. Bertanggung jawab. Mergo kowe dikai kesempatan pangeran menghilangkan kemaksiatan tadi, tapi kamu tidak melakukan. Mane fokus saya ekstrim nganggo eksak sampai seperti itu, sampai se-ekstrim itu. Dan kita harus percaya itu mang masuk akal kan? Ya mau analogine koyo wong kecelakaan. Wong ape kentir banjir atau kecelakaan ning dalan. Kalau kamu menolong nunggu kondisi ideal apa saat itu juga kamu tolong. Nah, misalnya klambine rugen pas bledhe ana kecelakaan terus noto klambise. Kaosan se terus amit se. Amit ge. Saya mam kebakaran mosok etika dijogo. Ngapunten Kang Mustofa badhe nyuwun tulung, ngampir mboten. Apa? Wis kamputan gegaku. Pak lo kebakaran wis nak mati kabeh sama mamu. Ya kudu ae mung elek iki lho mah kobong terus kudu langsung. Ya itu makanya ada kondisi sing ning fikih disebut wujuban fauriyan, wajib yang secara langsung. Lan kula suwon nggih Kangkang sinten mawon sing ngaji kula, nek ana wong murtad utawa kafir masuk Islam ingin ditalkin syahadat, kok ning sarkem ya saat itu juga. Nek mal yo buruk yo saat itu juga. Paham nggih? Wis bahasa Indonesia lah, pokoknya saat itu juga. Kok soal etika prosesi gak apa-apa di masjid. Gak apa-apa nanti mandi. Pokoke saiki. Soale rong iso bahasa Arab ya. Sampeyan sagete basa napa? Basa Jawa nggih pun. Mun yakin dia pangeran sitok nggih pun mboten tiga malih nggih setunggal nggih. Pun nabine jenengan pun mboten dewa niki-niki nggih Muhammad nggih saking pun nggih pun wis Islam wis. Ora kudu bahasa Arab, mboten kudu apa? Bahasa Arab. Oh, biasanya kiai-kiai kok bahasa Arab pun niku kula niku kiai niki kiai pun. Kalau ni bukia ini nampu. Nah itu memang seperti itu, makanya ngaji, ya pentingnya ngaji. Sama dulu tentang kitab Bajuri, tentang kitab Sulam Taufik. Tapi saya sendiri secara pribadi gak berpendapat kiainya tadi ikut murtad karena uang kiai kok tersangka. Pokoknya salah, onero salah ni murtad. Pokoknya nampu salah. Yang tidak melakukan pauran itu salah besar. Tapi rasa bu arani nampu murtad. Karena enggak mesti kejadiannya se-ekstrim yang saya bayangkan. Kecuali kejadiannya ekstrim tadi. Kowe enggak not teh, jebule wong kafir iku. Mati wae iku perkara tenan aja. Oh, perkara tenan kan? Ya iya to, Kin. Misale ana wong kecelakaan kejet-kejet ning ratan. Umpama mbok tulung langsung iku selamat. Jebule kowe ngenteni klambi dan pas ana truk liwat, wer entek langsung. Mestinya umpama langsung mbok tulung mbok ngira kan gak di plindes truk. Gara-gara kayak kelambinan sih, ada truk liwat. Wah, protes. Mesti pengennya nyala ini sakit goblok, ini sakit gedut. Ngomong nak gedut tuh teki. Jadi teki lambat, kena berat badan. Nah bodoh, saiki wong iku pas ngopi terus mati. Mbok gaeno kopi terus mati. Umpama langsung mbok syahadat, mati ini muslim tak kafir. Muslim. Gara-gara terlambat mati ini kafir. Berarti sebab kafir ya sopo. Kiai sing berat badan sing gak iso mikir mah. Nah ya melane kudu ngaji, melane tengene kitab takrib, teng kitab Sulam Safina. Termasuk dosa besar adalah seorang muslim yang dimintai mentalkin syahadat, kemudian dia bilang mandi dulu atau minum dulu karena berarti ikut memperpanjang kekafiran yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Bodoh, ono wong biasa kumpul kebo, kamu bisa menegakkan saat itu juga. Apalagi yang minta walinya kan gak ada problem, paham ya? Kue nunggu mau alasannya, kumpul-kumpul duit, nunggu-nunggu dulu. Gak penting, penting kita ngilangkan status haram menjadi status halal. Soal prosesi, yang kok sifatnya apa proses? Proses.
Tapi kulo niku teng daerah Pantura ngene kulo banyak kata tiang alim dadi tenan. Kulo berkali-kali wonten tiang ngoten nggih. Seminggu malih Gus kulo dereng tidur saiki. Nah, takok kelio jawabane saiki. Jadi enakannya itu jadi konsensus bersama untuk seperti itu. Karena wong alim sik akeh. Nek wong alim ra akeh yo kene kok rugen-rugen. Nanti santine dhuwit monggo-monggo. Seminggu meneh bengi kelon meneh bengi kelon. 8 hari kumpul kebo di bawah tanggung jawab Syekh Ruhin. Wah, rokok kan. Wis ra ngeloni ora ora rasane. Jadi kudu langsung kan. Kawin? Ya saat itu juga swaline saya ono kawin no. Sekseni sono liwat telus. Sisi loro kene-kene. Jadi gue prosesi ya, prosesi gak masalah untuk dulu-dulu diomongi niki nekam pun kemarin jam sekian-sekian tengisor nopo rambutan erogen dan seksini yang liwat gue kedua atau berikut terus apa terang terus jadi gue hebatnya ulama gitu. Jadi mereka mengarang kitab-kitab sing jenenge wajib faurian apa wajib faurian ini penting kulatur akan aja sampai agama ini ditunda-tunda ya agama ini ditunda-tunda. Mereka ada kemungkinan terjadi aksiden tadi kalau orang kecelakaan, kejet-kejet ke kabinan sih lagi buat tulung sebelumnya truk lewat, potes mati padahal mau mau bawa singkir no kemungkinannya selamat karena itu kejet-kejet dorong nanti mati misalnya gara-gara ketabrak truk mana yang mati sama, andai kan tadi tidak ngopi dulu kemungkinan dia sudah baca syahadat. Mulanya ngaji, mulanya kalau suwun nanti cita-cita lah di anak sebenarnya alim fakir. Ya buatan kudu salim kula kan delok bapak iki tapi jelas karena sebenarnya serana ngalim fakir rusak dunia. Saat ini kata tokoh besar tapi tidak alim fakir. Dia populer tapi tidak alim fakir. Nak fatwa itu ngelantur. Dia punya kecakapan mimpin mengumpulkan orang tapi kecakapan fakirnya nol besar sehingga fatwanya itu ngelantur. Kita-kita yang jadi alim fakir jadi bingung. Hanya ada orang ingin masuk Islam, kita silakan diberi waktu dulu supaya Islamnya lewat berpikiran yang benar. Tidak bisa, orang ingin Islam dan memberi kesempatan kita mengislamkan, kita harus melakukan secara fauron, harus secara nopo langsung. Karena bisa saja setiap saat dia mati. Kalau mati sebelum talqin bisa ada, berarti mati kafir, setelah ditalqin mati muslim. Dan kita kadang terlibat karena yang dimintai kita. Paham, yang dimintai kita. Harus langsung. Gimana ya, harus langsung. Eling-eling ya. Cuma ya, kulo tidak sependapat dengan fatwa fakih yang mengatakan kiainya tadi dihukumi murtad karena ikut membiarkan proses kemurtadan 10 menit. Nah, ini gue keluar aja. Boy, orang sadar ini murtad, darah ini kiai goblok, tak kiai nganggur, tak orang tepat. Boy, aja sampai darah ini apa? Murtad itu ekstremen lah. Kalau itu ekstremen, saya tidak sependapat. Tapi kita harus percaya sama teori ilmu tadi. Nah, perasaan Wes Alkorn ini ngoten, nyawa itu saat datang setiap saat. Ya makanya dia harus punya, jangan punya sesuatu yang kena hisab. Karena kalau suwon kangkang sing ditedir suge, santri kula mriki sing ditedir suge. Saya yakin dunia wae pangeran. Rasa pokoknya wong langsung, kowe kadang sujudan mbek sing mbok kei. Wis biasa ya tetep kuasai kowe tapi semua orientasinya ilallah wa fillah walil walil. Ya ini fatwa kula tenan. Dieling-eling ya, Wes Alkorni niku demi bekti teng ibuke nganti ra sempat sowan Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi jek sugeng. Tapi Kanjeng Nabi malah ngomentari utawa dawuhno nak Wes Alkorni niku api-api etia. Padahal ora sowan beliau. Tapi nglakoni perintah beliau rupane wa bil walidaini apa esa. Ini pelajaran bagi kita-kita orang modern. Kadang sing penting ku seneng kiai ku sing penting golek rai ngarepe kiai. Jadi perintah rapati dilakoni tapi memang sowan. Kan kudu masuk kiai rasane disowani ya gara-gara ngono iku. Kadang sowan kiai golek ra ido. Perintah kiai karakter filosofi kiai ini ra dilakoni tapi semangat ya menopo? Sowan. Ini pelajaran Wes Alkorni. Dia ra sowan Nabi tapi filosofi ajarannya Nabi Bur Walid dan dilakoni. Paham ya? Timbang sowan Kanjeng Nabi tapi malah ora birul. Ini pelajaran bagi kita. Jadi sementara urutan pertama yang ngelakoni perintah api kiai, ora kok sowan kiai, sowan nomor loro telu satu. Mari masyhur di kono sahabat, ya Rasulullah saya ingin jihad dari anak jenengan. Jawabnya Nabi apa? Alaka walidani, apa kamu masih punya kedua orang tua? Qala na'am, iya masih ya Rasulullah. Qal fa fihi ma fajahid, kalau gitu kamu tidak usah ikut perang, cukup birul
cukup birul napa? Ini Nabi, Rasulullah itu afdolul khalqi, itu biasa saja bisa mewajibkan, menggugurkan wajibnya jihad karena birul walid. Kalau kita mau menggugurkan kewajiban birul walid dan mau krono demo, tidak bisa, wong sing jihad derek no Nabi wae. Saged gugur mergo nak orang tua butuh kita baik-baik. Tapi tema-tema yang tadi saya kira menarik. Mergo sampean wis rapati seneng wong tua, kadang gak kepung tua wis problem. Lho kula nate lho ditangkleti tiyang ngeten. Ya wong zaman akhir yen parah tenan wis. Diarani diarani goblok ya goblok, diarani laknat ya laknat, tapi piye iku ya mate Nabi bubut sepuro. Dia itu punya orang tua lumpuh itu sudah 7 tahun. Walhasil orang tuanya akhirnya mati. Mati terus sawan kula Gus wong ibu kula pun mati Gus kula ge mung tak kathah. Nek kathah apa? Nggih rumat Gus lumpuh macam-macam kok rumat mung tak. Terus piye? Ya mun duwe kula ge terus kathah. Terus piye? Nggih ngoten. Jenengan takok terus piye terus? Lha terus piye terus ki maksude perasaanmu terus piye? Nggih ngoten. Padahal arti sekolah terang. Kowe iku lan kapitalis iki. Rumah ibu hitung tahun berarti entek akeh. Berarti ke kapitalis. Iku sing mbok hitung mau entek akeh. Mestine ke bangga. Gus alhamdulillah kula ngurmati ibu ras dina rong dina tapi pitung tahun kan keren. Kowe susah ya opo sih dadi wong waras bangga ngamal ngurmati ibu pitung tahun. Ora kok mbokmu ngrogoti duitmu pitung tahun. Akhirnya nangis wis terlambat aku serah tertarik nangis kok ngenteni juara ya. Mestine nek kowe iku wong akhirat, seneng ngapi wong tua kan apik. Durasine tambah panjang. Tambah. Apa sih susahnya kita pakai bahasa agama? Wong tua loro 7 tahun, berarti kayak ngamal soleh 7 tahun. Berarti kayak birrul walidain tambah lama kan tambah. Tapi kita ini kapitalistik. Itu tadi, kita yang kita lihat hanya sisi 7 tahun berarti ngentekno. Ayo rempar. Karena nanti ada duit rawang tua, kok masih aku sehat nanti ada duit. Lalu kan rokok malam itu, dengar-dengar kok pernah nanti ada duit. Kue sumpuk sidik marung, sumpuk sidik macam-macam. Mau pernah nanti ada duit. Soal nanti ada duit, aku duang lor, uang waras malah malah doyan. Buk uang semua waras sidik ya. Ini biasa. Ya. Sakire janazah ini pas kulo lepas kulo matur ngoten, kulo suwon nyamun di istilah no keluargane mun rumat lami. Gitu. Kulo tulung istilahnya dirubah, mpun ngamal lami. Karena salah istilah ini menjadi model perilaku masyarakat. Nanti kalau semua orang istilahkan entek akeh, berarti masyarakat nak ngurmat ibu di istilah nontek. Tapi kalau kita merubah dengan istilah ngamal akeh, prestasi akeh, maka cara pandang akan beda. Karena awal kesalahan adalah kesalahan apa istilah. Kaya ngintikan Imam Ghazali, nganti ada orang takabur, mergo ngerasa umure tambah. Aku sing tuwa, aku kudu dihormati sing enom. Wong aku luwih tuwa timbang sing enom. Dari Imam Ghazali ku wong goblok sing bener ngene. Umurku wis kalong akeh meh mati. Kowe salah pantes umur mung kalong akeh. Aku wis kalong. Terus aja kok rugi wis kalong piro ngene. 50 kan? 50. Misale swidak kan karek 10 ta. Memenangi khatam tafsir ora. Sementara cah cilik nak umure swidak tahun saiki lagi kalong 10. Nah, mestine ki sing ngurmat cah cilik, cok umur lagi kalong swidak aku wis kalong. Tetapi kita istilahnya umur kita tambah. Mestinya istilah sing bener wa umri naqisun fi kulli yamin, umur kita ini berkurang setiap hari. Karena kalau kita misalnya jatahnya 60, kita sudah 50, berarti sudah kurang. Sudah kurang 50 tinggal 10. Saya kan tak takok. Umur suwidak sebelakoni 50 iku kalong apa tambah? Kalong. Tapi sampean semang istilahkan apa? Tambah. Lah ngono kok ora tambah rusak lho tuh. Nah istilah ulama dhisik ku wa umri utawa umur ingsun iku naqisun iku kurang fi kulli yaumin. Ing dalem saben-saben dina. Lah wa dzambi utawa dosa ingsun zaidun fi kulli dadi wa umri napa wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun. Umurku kalong padahal dosaku. Nah saiki wong gak ngerti istilah iku umure iku tambah-tambah pohon di umur swidak dikurangi 50 lho. Tapi kalau lagi nanti bantah mbek santri. Tapi kan jurah lucu, misalnya kelahiran 2000, terus saya ini umur 2005, tak kok umur saya ini tambah piro, kurang 5 tahun. Ya ada yang bantah, ya ada. Ya yang bantah ya goblok, tapi ya piye. Ya saya ini yang bener ya, saya selalu sarani tambah lah, tapi keyakinan apa?
kurang. Pantas-pantas saya melok-melok goblok semua ini tambah. Tapi hatimu pinter mana nih, nabo? Mana nih, nabo? Riyan ini wonten periode ya, kata saya Riyan sing alim-alim wonten niku. Dhisik kok kepenak urip. Nyuwun sewu wonten tiyang sing tetedir lumpuh ditiliki kanca-kancane, masyaallah jenengane kok lumpuh ngene to. Kancane nangis dekne guru, aku kok tangisi piye. Baru kaya lumpuh saiki ora iso maksiat, terus iso kelayapan delok dangdut. Dhisik kok wong kepenak. Baru kaya lumpuh ora iso delok nopo dangdut ora maksiat. Dhisik kok wong kepenak. Jadi loro itu ya dijawab enteng. Saya kira orang iya, cok loro reso apa, reso boleh duit. Bujo mau mak ngamus, ngono terus bahasan. Bujo ini ya bodoh dini, cara pandang ya ngono. Mesti ini aku nak selumpuh bujo ini, alhamdulillah gak bisa wayoan, gak bisa boleh demenan, kapok. Boleh sekali-kali dilihat sisi apa? Baik positifnya, bu baiknya boleh, pokoknya reso kelayaban. Di saya kok koyok gampang ya, jadi ulama, jadi wali, saya daftar aja angin ya. Zaman itu kacau. Dieling-elingnya, wawah sini kalau eling-eling fatwa oke. Kaya nak ada barang apa, terutama paling peka dalam hidup ini, iman di tauhid. Jadi kabeh kudu dilakoni fauron, eling-elingnya kabeh kudu dilakoni fauron. Jadi misalnya sampai nonton kampus, ada koncok non-muslim, terus kepengen minta diajari Islam. Ajari saat itu juga, terutama yang kalimat tauhid. Misalnya, mas saya ingin Islam, coba lah saya diajari Islam. Harus kamu ajari saat itu juga. Ya yang paling gampang, misalnya kalau isanya Indonesia, dengan bahasa apa? Nanti kalau ada komunis seminggu lagi, kapan-kapan, kalau sudah sempat. Kok dia mati di masa itu, kamu harus ikut tanggung jawab. Bagaimanapun, gara-gara mati kafir ini, Anda tidak menyelesaikan tugas Anda sebagai orang yang berkesempatan menghilangkan kekafir. Paham geleng-geleng, pokoknya kudun apa? Fauron, kudun apa? Fauron. Bukan kalau terserahkan. Waminan nasilan iku setengah sangi manusia manutai wong yaku lukang ucap sopaman aman na billah. Aman na iman kita billah iblan Allah. Sebagian manusia iku komentarnya sih ngomongnya aman na billah, aku iman kelan Allah. Tapi fa'idha utia billah. Mongko nalikane dan larani sopaman billahi ing dalam Allah. Maksudnya dilarani ing dalam belo agamanya Allah. Ja'alam kunggawi sopaman fitnatan nasi ing seksane manusia uta oleh mulosoro manusia ning dikne ada hum tegesi oleh ngelarakno anas lagu maring man ka'adha billahi digawe koyok setara seksane Allah efil khofi tegesi ing dalam masalah wedine minggu sangking man fayuti ahum mongkoto at sopaman hum ing anas sing yukjunahu akhirnya fayunafik mongko munafik fayunafiku mongko munafik atau fayunafiku mongko munafik sapa iki laman yen akeh iki sing boten fanatik nahku nggih biasa bacane fayuti hum fayunafiku tapi ono iki sing fanatik maca fayuti akum fayunafiku ane ku mon termasuk nahku sing bulet dadi ono fa sebab niku sawise iku kudu nasab tapi nek umume wong wis rambut bulet ndak sembulet itu boten sembulet itu pokoke walhasil ana wong iku wis Islam. Pas dene Islam disiksa mbek wong kafir. Gara-gara disiksa dibedheti dadi kafir meneh. Berarti dene wedi siksane manusa kaya wedi siksane apa? Kudune siksane apa luwih diwedhe? Wedeni iku bertahan iman ketimbang ngadepi neraka. Ngadepi siksane manusa dianggep ringan. Tapi iki ana wong iku wis Islam gara-gara dituduhi wong kafir terus dadi kafir. Iku padha karo nganggep siksane wong lebih dahsyat ketimbang siksane Allah Subhanahu wa taala. Intine itu keliru besar. Mestinya kan tetap sabar iman, mergo siksane manusa ora bakal nandingi siksane Allah Subhanahu wa taala. Dadi aja sampe kita niku faida udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi napa ka'adzabillah. Tapi wala inja wala in lamu kosam inti lamu lamu kosam wala inja tapi nalikane teko apa nasrun apa pertolongan mukminina kedhi pira-pira mukmin mirabika sing pengiran sira fagonimu mongko entuk ghanimah sapa mukmin layaku lan naiktine ngucap sapa wong iku mau budi fatin puang min misange layaku lan apa nun rof ya apa nun rofa litawali litawali nunat krana tompatamanen layaku lunna inna kunna makum wal wawu lan tin buang apa wawu domirul jam'i yaiku domir jama' wawu layaku lunna niku dibuang asline kan layaku lunanna iltika isakinan karena ketemune huruf mati loro
Inna satamne kita iku kunana kita kemakum sertane sira kabeh fil iman ing dalem iman. Fa asyrikuna mongko mbok yo ngekei sira kabeh. Fa asyrikuna mongko mbok yo ngekei sira kabeh. Na ing kita ngekei fil goni mati ing dalem goni ma. Fa asyrikuna mongko mbok yo ngelibatno kita utawa nyekutokno kita utawa mbagi kita na ing kita mbagi sira kabeh na ing kita fil goni mati ing dalem goni ma. Qala ta'ala walisa wal in ja'a nasrum mir rabbika. Awale sono to ora ono sapa apa apa iku ki alamat dat sing luwe mirsani ai bi ali min tiksedat sing mirsani niki napa kira ai maksudi mirip kira kita gitu dadi layakulunan nganti wawu napa jamak padahal ngarepe wau napa ja'ala fitnatan nasi nganti napa mufrad faida dia kan mufrad ja'ala nganti napa mufrad tapi pas layak kulunan itu nama kudi fami runun rofi di tahun amsal walwa abu domirul apa jami gini gue berbiasa mawon ya inna kunama akum kola ta'ala wa lisa wa natora wa nasopo Allah wa Allah ibu be'alama ibu dat sing gue kirso bi alim yang dikisi dat sing kirso bima kalan berkoro fi sudulil alamin yang dalam dadanya biro-biro ngusah alam kabe gulubi yang dikisi atin yang ngusah alam kabe minal iman isi iman wa nifak ilan nifak bala mesti Allah ibu kirso walaik lama naik tine teman bersa sopa Allah 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 dina yang mengake amanu kang iman sopa Allah dina bikulu bimkan hati yang mengake walaik lama nalan yak tine bersa sopa Allah Ta'ala al munafiki na yang biro-biro munafik fayu jazi muka mala sopa Allah Ta'ala al fariko ini yang kelompok lu walamu taif lam fil fi'le ini dan fi'le uriku lamu kosam ini kulam kosam